teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar-kabar terbaik terkait dengan Pinetpop terus bermunculan, sehingga ya ini salah satu cara untuk meningkatkan imunitas kita ya. Tapi ya sama kita tahu, semua kita berharap semoga Anda sehat-sehat selalu, berlangsung dan panjang umur ya teman-teman ya. Begini teman-teman, kita akan kabarkan ini tentang keaslian penilaian diri sendiri ya. Dijelaskan bahwa hai teman-teman semua, ini ya, ada berita dari salah satu web yang menyatakan dan ini keasliannya benar-benar bisa dipercaya teman-teman ya. Di sini katanya informasi yang terbaru ya, ini dari Mega Moderator atau siapa ini ya, kami telah menyebarkan berita selama lebih dari 3 tahun bahwa penambangan gratis akan segera berakhir ya, penambangan gratis akan segera berakhir teman-teman. Ini terkait Pinetwork ya teman-teman ya. Pinetwork itu kan sudah 3 tahun 8 bulan ya. Nah, nanti masuk Oktober udah 3 tahun 9 bulan teman-teman. Lama ya. Cukup lama ya harusnya ya. Jadi penambangan gratis akan segera berakhir. Nah, biarkanlah sejarah mencatat aset digital dan nikmati momen bersejarah yang mulia secara gratis ya. Mereka yang percaya pada akan menerima anugerah gratis ya, dan menunjukkan kemampuan untuk menyelamatkan, artinya menunjukkan kemampuan dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menyelamatkan mereka yang percaya padanya. Apakah mitos itu mitos atau tidak ya, kita akan menunggu selama 60 hari terakhir. Nicholas Vokali sendiri mengumumkan bahwa dia akan menarik 100.000 teman dari seluruh dunia besok untuk melakukan eksperimen KYC kartu ID pertama ya. Nah, jika tes KYC KTP tidak ada masalah, maka akan dilakukan otentikasi KTP KYC nasional. Itu dia ya. Ini akan ditentukan sesuai dengan efek tes ini, dan KYC nasional akan selesai sebelum 1 November. Ingat teman-teman ya, KYC nasional informasinya akan selesai sebelum 1 November. Sebagai persiapan untuk peluncuran resmi ya, laporan ini ada laporan bahwa Nicholas menjawab teman seperti ini untuk pertama kalinya di email. Tim inti kami mempercepat kemajuan karena kami tidak punya banyak waktu sekarang, dan kami berencana untuk meluncurkan peluncuran resmi kami pada kuartal keempat sebelum 1 Desember tahun ini ya. Jadi gambarannya ya, open mindednya sebelum berakhir kuartal keempat teman-teman ya. Oke. Nah, resmi di MyNet kemudian, dan selesaikan tugas penting KYC untuk KTP nasional sebelum November ya. Jadi kalau hari ini 29 September, berarti sebulan lagi teman-teman ya. Sebulan lagi gambarannya. Nah, berikut ini adalah poin kuncinya. Teman-teman perhatikan lebih dekat dari tanggal 7 Oktober hingga 10 Oktober ya. Oke, seminggu lagi kurang lebih, 7 Oktober hingga 10 Oktober. Selama 4 hari, 100.000 tempat KYC akan dipilih setiap hari untuk melakukan tes KYC KTP. Dari 11 Oktober hingga 15 Oktober, tim inti akan mengoptimalkan rencana pengujian KYC sesuai dengan hasil pengujian. Dari 16 Oktober hingga 31 Oktober, ya butuh 2 minggu ya untuk menyelesaikan tugas untuk KYC untuk KTP nasional. Pada tahap ini tim inti akan membangunkan pengguna yang menyerah sebelum kembali, dan dalam 15 hari ini jika mereka tidak kembali menggunakan, Anda akan kehilangan kesempatan untuk selama-lamanya. Dari 11 Oktober hingga 10 November,
resmi tim inti berturut-turut akan membersihkan beberapa akun mesin. Nah, beberapa akun yang ditimbun secara jahat ya teman siklus ya teman siklus siklus ini Nicholas berkomunikasi secara pribadi dengan tim kemarin. Masalah ini juga disebutkan dengan jelas dalam komunikasi lewat email ya, di yo-yo ya, kira-kira gitu ya. Butuh waktu sebulan untuk membersihkan. Jika akun Anda masih normal setelah pukul 12.00 pada tanggal 10 November, maka selamat ya, Anda akan menjadi setelah resmi diluncurkan di Mynet ya, dan itu akan membuat Anda sangat kaya informasinya. Dari 1 November hingga 30 November, tes ekologi online utama adalah tahap ini sama pentingnya dengan KYC KTP. Itu berlangsung selama 1 bulan. Ya, kemudian 2 minggu pertama diuji di bawah jaringan uji. Dan 2 minggu berikutnya, ya 2 minggu berikutnya adalah uji di bawah situs web resmi simulasi. Nicholas menyebutkan untuk pertama kalinya dalam emailnya bahwa jumlah ekosistem uji hampir beberapa juta ya. Teman dapat menguji dan mengalami ekosistem baru ya, ini di semua ekosistem. Ini akan menjadi hal yang sangat indah, akan terkenal di seluruh dunia di masa depan. Pada tanggal 1 Desember, waktu peluncuran resmi Mynet yang ditentukan oleh Nicholas, pada hari ini kegigihan semua teman akhirnya terbayar. Dan pada saat yang sama, semua ekologi juga merupakan ekologi resmi. Pada hari ini, simpul uji juga akan menjadi simpul resmi. Eksekusi resmi jaringan secara resmi diambil oleh ahli node dan digerakkan oleh node. Waktu ketika diluncurkan secara resmi tidak ada hubungannya dengan tim pendiri inti. Jaringan terbesar di dunia yang didukung oleh node secara resmi menjalankan ya. Nah, jadi itu informasinya teman-teman ya, dari email ini adalah berita dari teman kita juga yang di-share ke salah satu grup yang saya merasa perlu meneruskan, karena tentu saja informasinya ini sangat memberikan pencerahan lah buat kita ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Beginilah gambaran bahwa proses pengerjaan untuk hal-hal yang berkaitan dengan KYC, kemudian Open Mynet ya, atau peluncuran Mynet resminya itu ternyata sudah ada waktu, tanggal, dan lain-lain ya, kurang lebih begitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat, demikian informasinya ya, itu informasinya ya, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.